Uang palsu, di mana tindak pidana setiap orang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, dan setiap orang yang mendengarkan dan atau membelanja rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Dari hasil pelaporan dari Bapak Saiful, kita lakukan upaya investigasi lanjut. Kemudian pada kami tahu, di 5 Oktober, kami dapat menangkap tersangka Red, di mana hasil penyelidikan dan infeksi kita ke rumah tersangka, maka kembali kita temukan nilai uang 2 juta 300 palsu. Di mana dari kasus ini pasal yang diterapkan itu pasal 36 ayat 2 dan 3 tentu pasal 26 ayat 2 ayat 3 undang-undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, di mana maksimal dengan penjara adalah 15 tahun. Selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal yang meliputi 7 kabupaten dan kota, saya sekali dari pengalaman mencatat bahwa peredaran uang palsu di masyarakat mengalami peningkatan 27% dari tahun sebelumnya, ya, dari tahun 2019 ke 2020 dari 5.246 miliar menjadi 7.024 miliar. Namun di tahun 2021 ini sampai dengan posisi Oktober kabarnya salah, data menunjukkan penurunan 87% dari tahun sebelumnya karena hanya ada 884 miliar muatan uang palsu.